Nah, sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Oke, di sini kita sudah masuk aplikasi PixelLab. Langkah pertama di sini kita ubah image size-nya menjadi aspek rasio 16:9 yaitu YouTube thumbnail. Selanjutnya di sini kita akan membuat teksnya. Di sini saya membuat teks Islamic intro. Oke, selanjutnya kita ubah untuk font-nya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan font yang sudah kita download. Pilih ikon yang ini. Kemudian kita pilih untuk font-nya. Di sini saya menggunakan font yaitu yang Sketsa Ramadan. Untuk kalian yang ingin mendapatkan fontnya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, ini sudah muncul yaitu Sketsa Ramadan. Kita pilih yang ini, lalu pilih OK. Selanjutnya kita perbesar untuk teksnya. Kemudian kita akan memasukkan tekstur. Di sini saya menggunakan tekstur yang berwarna emas, yaitu yang ini. Kemudian checklist. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan emboss untuk teksnya, yaitu yang ini. Kemudian pilih enable, lalu atur embossnya seperti ini. Bevelnya kita atur di 10 saja. Kemudian untuk hardnessnya kita pilih 50, kemudian intensity pilih 100, kemudian checklist. Selanjutnya di sini kita pergi ke 3D text, pilih enable. Di sini saya hanya mengatur untuk ketebalannya yaitu kira-kira di 1 aja. Kemudian kita ketengahkan untuk teksnya, pilih ikon yang ini. Lalu di sini kita akan menghilangkan untuk backgroundnya. Kemudian save as image. Untuk format pilih PNG, untuk dimensinya pilih ultra. Save to gallery. Oke, kalau sudah langsung saja di sini kita buka aplikasi KineMaster. Oke, di sini kita akan membuat project pertama dulu. Pilih create new. Pastikan aspek rasio yang kita gunakan 16:9. Kemudian kita akan memasukkan background yang berwarna hitam. Selanjutnya kita akan memasukkan teks yang sudah kita buat di PixelLab tadi. Yang ini. Lalu kita panjangkan untuk durasinya. Kita pilih full screen. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan untuk particle goldnya yaitu yang ini. Kemudian untuk blending kita gunakan yang multiply. Kemudian checklist. Untuk speednya kita perlambat agar durasinya sama. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Langsung saja di sini kita akan mengekspornya. Oke, kalau sudah kita hapus file ini. Kemudian pilih layer, lalu pilih media. Di sini saya akan memasukkan untuk template intronya. Panjangkan untuk timelinenya, samakan dengan template. Untuk kalian yang ingin mendapatkan templatenya sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Oke, selanjutnya kira-kira di timeline 2.0 pilih layer lalu pilih media. Di sini kita akan memasukkan project yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita akan pilih blending. Kemudian kita pilih screen agar warna hitamnya tidak terlihat.
kemudian kita scale up. Selanjutnya kita pilih layer, lalu pilih media. Di sini saya akan memasukkan gambar yang berwarna hitam ini, lalu pilih crop, atur hingga 30, kemudian checklist. Kita scale up, perbesar, oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih untuk templatenya, lalu pilih akun titik 3 ini, kemudian kita kedepankan. Kemudian kita pergi ke blending, pastikan di sini gunakan yang screen, kemudian checklist. Hal itu kita lakukan agar kita mudah untuk membuat animasinya seperti ini. Oke, langsung saja kita akan membuat animasinya. Kira-kira di sini, lalu pilih akun kunci ini, lalu kita geser perlahan. Lakukan hal yang sama. Oke, kira-kira cukup. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kira-kira di timeline 6.0, pilih akun kunci ini, lalu kita pilih tanda plus. Kemudian kira-kira di timeline 10. Selanjutnya di sini kita akan memperbesar untuk teksnya, kira-kira seperti ini. Kemudian checklist. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan teks yang sudah kita buat di Pixel Lab tadi, yaitu yang ini. Kita samakan. Kita perbesar ukurannya, sesuaikan. Selanjutnya kita tambahkan untuk animasi masuk. Kita pilih yang memudar atau fade. Kemudian checklist. Maka seperti ini hasilnya. Selanjutnya pilih layer, lalu pilih media. Di sini saya akan menambahkan sekali lagi untuk efek refleksinya. Kemudian di sini untuk blendingnya kita menggunakan yang overlay saja. Oke, kalau sudah kita pilih untuk templatenya, lalu pilih akun titik 3, kita kedepankan sekali lagi. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk animasi masuknya, gunakan yang fade atau memudar. Seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya pilih akun setting. Lalu untuk videonya kita pilih fade outnya memudar di 1 second. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya langsung saja kita mengekspornya ke galeri. Selesai. Jadi begitulah saya membuat tutorial intro dengan bertemakan Islami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan yang baru saja berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Oke, thank you and see you next video.
Thank you.